Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Azizuna binti A. Wahab dari jurusan Pengajian Islam Open University Malaysia Sungai Petani. Okay, saya menyertai program khidmat masyarakat bersama dengan pelajar Open University Malaysia Alustar Perlis adalah untuk mengutip pengalaman dan pengetahuan tentang program ini bersama dengan pelajar-pelajar di sini. Okay, program khidmat masyarakat MPU 3412 ini adalah selari dengan salah satu matlamat program khidmat masyarakat di MPU 3412 ini adalah selari dengan matlamat pembangunan Lesari. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak OUM Alustar Perlis dan juga penganjur program pada hari ini, iaitu Kelab Pelajar Open University Malaysia OUM Alustar Perlis kerana sudi menerima saya sebagai peserta program Hari Usahawan dan Hari Terbuka OUM Alustar Perlis. Okey, objektif utama program ini adalah yang pertama untuk membangunkan modal insan kreatif dan inovatif berteraskan keusahawanan di kalangan pelajar IPT khususnya pelajar OUM sendiri. Okey, yang kedua untuk mengukuhkan kemahiran komunikasi dengan pelanggan dan membina jiwa dengan ciri-ciri insan yang berakhlak mulia, jujur serta amanah dalam bidang keusahawanan. Okay, yang ketiga, ini yang paling penting dalam program khidmat masyarakat ni dan sepanjang program ini berlangsung dan amat ditekankan di dalam kelab pelajar itu sendiri, iaitu saling bantu-membantu di kalangan pelajar tanpa mengira kaum dan agama. Semangat berpasukan yang ditunjulkan semasa program ini berlangsung amatlah terbaik sehingga sehingga diberikan wow oleh presiden kelab OUM Alustar Perlis, iaitu Encik Hasri Zaidi. Antara yang terlibat dalam program Hari Usahawan dan Hari Terbuka OUM Alustar Perlis ni adalah speaker Dewan Undangan Negeri Madam sendiri Puan Teh Lailing, iaitu pengarah Open University Malaysia Alustar Perlis, dan juga tetamu-tetamu VIP yang hadir. Seterusnya pihak penganjurlah, pihak kelab OUM Alustar Perlis dan seterusnya pelajar-pelajar dan peserta-peserta MPU 3412 khidmat masyarakat pada hari ini. Dan tak dilupakan juru kamera kita Encik Zuzafri bin Zulkifli, okay, yang bertukus lumus merakam keseluruhan program Hari Usahawan dan Hari Terbuka Open University Malaysia Alustar Perlis. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ianya bermula dengan pendaftaran pada pukul 7:30 pagi, kemudian persiapan tempat dengan menyusun meja dan juga jualan, kemudian diteruskan dengan upacara perasmian yang dirasmikan oleh Madam Puan Teh Lailing, pengarah Open University Malaysia Alustar Perlis. Kemudian diteruskan pula dengan aktiviti-aktiviti jualan yang dikendalikan oleh peserta-peserta program. Hinggalah ke persiapan terakhir, iaitu persiapan gala majlis Hari Terbuka Open University Malaysia Alustar Perlis, dan diakhiri dengan cabutan bertuah, dan alhamdulillah saya salah seorang daripada cabutan yang mendapat jabatan bertuah tersebut. Okey. Aktiviti yang saya lakukan pada hari tersebut adalah jualan bomboloni dan jawatan yang saya sandang pada hari usahawan dan hari terbuka OUM Alustar Perlis adalah sebagai AJK makanan, yang mana saya perlu menguruskan dan menyediakan makanan kepada peserta dan juga
VIP yang hadir lah. Harapan saya semoga program MPU 3412 khidmat masyarakat ini dapat diteruskan lagi supaya pelajar-pelajar dapat mempraktikkan dan mengaplikasi dan mengaplikasi kemahiran sosial dan juga tanggungjawab sebagai pelajar dalam kehidupan seharian. Okey. Dipersilakan peserta yang terlibat dengan program Hari Usahawan dan Hari Terbuka Open University Malaysia Perlis, Alusa Perlis. Persilakan. Sebelum tu, okey, sebelum tu perkenalkan nama dulu. Okey, nama saya Nur Amira binti Sabri daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Rendah dengan Kepujian. Okey. Soalan saya Cik Mira, apakah kesan kesan program khidmat masyarakat ni kepada Cik Mira? Okey, antara kesan program khidmat masyarakat ini kita dapat dapat merasai perasaan bersyukur kerana dapat membantu kalangan pelajar yang susah seperti sepanjang dalam hari program hari keusahawan ni kita dapat berniaga. Jadi hasil berniaga tersebut pelajar dapat pulangan modal dan untung daripada berniaga tersebut. Jadi program jualan bomboloni itu untung dapat untung banyak ke? Alhamdulillah untung. Okey, terima kasih Cik Mira. Okey, seterusnya dipersilakan dipersilakan. Sebelum itu perkenalkan nama. Assalamualaikum, saya Nazlifa binti Bakti, student Bachelor of Psychology daripada OUM Alusta Perlis. Selalu orang panggil Kak Lily, you know? Ya, betul. Okey, Kak Lily, apakah kepentingan program khidmat masyarakat? Okey, program khidmat masyarakat ni kepentingannya ialah menjadi warga negara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Yang kedua, memupuk rasa kecintaan, kesamaan seseorang individu terhadap masyarakat sekeliling. Yang ketiga, membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong sesama masyarakat. Okey, terima kasih Kak Lily. Ya, sama-sama. Seterusnya, peserta yang terlibat, salah seorang daripada peserta yang terlibat secara langsung dengan program khidmat masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan nama dulu. Okey, saya Nurul Imbah binti Abdul Latif, jurusan psikologi OUM Alusta Perlis. Saya panggil Kak Iman. Oh. Ya, boleh. Okey, Kak Iman. Ya. Apakah implikasi program khidmat masyarakat ni kepada individu? Program khidmat masyarakat ni implikasinya akan memberikan kesan yang amat mendalam lah. Contohnya semangat kerjasama tu kan, semangat kerjasama antara semua pelajar. Macam contoh dengan program yang kita buat tu, semangat kerjasama tu antara usahawan, antara orang luar akan akan lebih bermakna lah. Kita yang bukan setakat belajar saja, maksudnya untuk orang luar pun kita boleh tahu nilai-nilai macam mana nak berusaha dengan mereka lah pada program hari tersebut lah. Okey, terima kasih Kak Iman. Okey, sebelum tu perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Ishaq daripada jurusan IT pengkhususan dalam rangkaian komputer. Soalan saya, apakah perancangan yang perlu ada sewaktu menjalankan program khidmat masyarakat ni? Okey. Pada pendapat saya, dari segi perancangan tu terdapat dua aspek lah. Aspek pertama adalah dari segi pembahagian tugas. Okey. So bergantung kepada bilangan ahli yang menyertai program tu, kita kena merancang pembahagian tugas bergantung pada keperluan. Contohnya daripada segi persiapan tempat mungkin memerlukan tenaga kerja yang banyak, so mungkin boleh lebih sikit ahli pada situ. Untuk tugas-tugas yang lebih ringan macam penyediaan hadiah tu mungkin boleh kurangkan ahli. Okay.
Yeah. Okay, terima kasih pada Encik Ikhwan. Ikhwan. Okay, kami daripada Kuala Lumpur, di bawah JK Makanan. Di mana kali kami sudah ada 5 orang. Antara itu kami ialah penghuni tempat tempat periksa, iaitu Kena Barca, Gaster, Oreo dan juga Kitela. Sini saya ingin memperkenalkan ada sebelah kami, sebelah kanan saya. Saya Adi Mahdi, Wahab. Saya juga hebat macam ni. Saya juga hebat macam ni. Saya dan saya harap semua pelajar di hadapan saya ini akan mendapat A untuk program CSR, insyaAllah. Sejak saya join OUM start 2008 ya, inilah kali pertama jual kali yang besar dia adakan. Tahniah kerja tuan-tuan. Ha 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 ha!